Seperti MC ya. MC. Karena orang-orang ini kan berbudaya seperti itu ya, pamer gitu ya. Lalu orang-orang yang terkait dengan kepesohoran gitu ya. Nanti itu bisa kita lihat juga karena dibayar untuk endorsement dan lain-lain. Tapi apapun itu, kami yakin akan ada orang-orang yang di luar dugaan kita, yang kita pikir selama ini baik, ternyata menikmati uang-uang kotor itu. Begitu dia. Kecenderungan akan ada, karena ini puluhan perusahaan, lalu puluhan orang terlibat dalam perusahaan itu. Lantas, ini sudah berlangsung hampir 10 tahun lebih, lalu orang-orang yang terlibat luar biasa, rakusnya gitu ya. Berkomplot, mereka menghabisi kekayaan negara ini, mencurinya, bergerombol. Serta yang paling menyakitkan hati adalah mereka mempublikasikan diri, membuat kondisi bahwa mereka pesohor-pesohor yang baik, berbudi pekerti, murah hati, dan lain-lain. Sesungguhnya mereka itu orang-orang jahat. Kita harus menghentikan perilaku-perilaku yang buruk itu. Ya, harusnya para hukum lebih cerdik. Lainnya mungkin biarkan mereka lah. Kalau kita memikirkan itu, toh kita nggak ada kewajiban untuk memikirkan itu kan. Kita hanya berperan pada pola yang kita pahami sebagai warga masyarakat. Tapi kita mau bilang, pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman. Dimiskinkan dan lainnya. Oh, berarti dimiskinkan dong ya? Harus dimiskinkan. Ya. Mungkin kalau pemerintah tidak ya, tapi kita mau kasih clue aja. Kalau Anda mengaku crazy rich, sembari tunjukkan aja bukti pembayaran pajaknya gitu. Biar kita percaya, kalau enggak Anda pembohong. Kalau ditelusuri mungkin dari pajaknya aja ya. Nah, karena dia mengklaim kaya, tapi kalau dari lain kan mungkin jadi terganggu nanti privilege-nya. Intinya sepanjang belum terkait dengan kejahatan, orang tidak bisa diperiksa, tapi apa gunanya juga lu pamer gitu, gak ada guna kan gitu. Kalau kita masih hanya berputar pada itu C ya, C. Inisial C, perempuan, lalu ada S, ada juga SD kan. SD. Tapi kita gak mau lebih dari situ, karena kita juga takut hal-hal yang tidak penting itu menjadi pengingkar atau perusak kasus itu sendiri dalam proses penyidikan. Kita biarkan saja, kita persilakan aparat penegak hukum untuk membuktikan orang-orang itu. Tapi kami yakin dengan pola kejahatan sedemikian rupa, orang-orang yang pembayarannya gede seperti MC dan lain itu ada terlibat. Itu dia. Itu keyakinan kami, tapi nanti biarkan nanti netizen plus 6 Indonesia membantu aparat penegak hukum untuk mencari tahu, men-tracking orang-orang ini. Gitu. Nah. Mungkin seperti MC ya. MC. Karena orang-orang ini kan berbudaya seperti itu ya, pamer gitu ya. Lalu orang-orang yang terkait dengan kepesohoran gitu ya. Nanti itu bisa kita lihat juga karena dibayar untuk endorsement dan lain-lain. Tapi apapun itu, kami yakin akan ada orang-orang yang di luar dugaan kita, yang kita pikir selama ini baik, ternyata menikmati uang-uang kotor itu. Begitu dia. Saran kitanya satu, kalau memang kaya, kan ada ungkapan diam itu emas. Kalau riuh, ribut, gemuruh, kan kaleng-kaleng. Jadi siapa yang diam itu sebenarnya yang kita harus salut, kagumi, ketimbang yang mulutnya gede gitu ya. Ngumbar, saya mampu, saya kaya, saya ini, dan lain-lain. Kalau berbuat baik aja. Nggak perlu mengklaim yang lain-lain. Nanti kalau kayak gini kan malu, kasihan gitu. Moralnya jatuh, marwahnya hilang, dan lain-lain. Jangan merusak mekanisme atau standar umum bahwa kebaikan itu adalah berbuat baik dengan bahwa kebaikan itu adalah kekayaan gitu.